Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan meneruskan kita punya FOC di mana saya akan mengajar tentang chapter 5 iaitu server side script. Okay, ini adalah penerangan tentang server side scripting itu sendiri. Kalau 2 minggu lepas kita tengok client side scripting, tapi minggu ni kita tengok server side scripting menggunakan PHP. Berlainan dengan client side scripting di mana coding ni dirunning pada browser, tapi untuk scripting yang jenis ni codingnya dirunning pada server dan biasanya digunakan untuk generate content for the dynamic pages dan untuk retrieve database. Untuk server side scripting ada beberapa language yang boleh digunakan, antaranya adalah ASP, Java, PHP dan sebagainya. Dan persoalannya, adakah language-language ini boleh disatukan dalam satu projek? Jawapannya, jika language itu dikompil dalam satu kod yang sama, contohnya C dan C++ yang dikompil dalam machine assembler ataupun C Sharp dan VBNet yang dikompil dalam IL, dia boleh dilaksanakan dalam satu projek yang sama. Tapi untuk kebanyakan case, kita tidak melaksanakan satu beberapa language dalam satu projek. Contohnya, kita kombinkan Java dan PHP dalam satu projek. Dan kalau kita nak laksanakan, kita kena pastikan data yang dipas oleh satu language, iaitu contohnya PHP, yang hendak dipas kepada JavaScript perlulah dilihat dalam bentuk yang sama. Kalau tidak, coding itu sendiri tidak dapat dilaksanakan seperti yang sepatutnya. Okey, slide ni akan memberitahu sedikit tentang apa yang dilaksanakan oleh server side scripting. Yang pertamanya, the user requests a web page from the web server. Kemudian the web server execute the code dan dia dipanggil server side scripting because dilaksanakan pada web server. Dan maklumat yang information it outputs akan dihantar kepada browser dan ni sebenarnya adalah apa yang berlaku pada skrip, pelaksanaan skrip tu, di mana kita sebagai user akan berada di sini, di client kita akan request sesuatu web pages dan codingnya akan dilaksanakan di server dan seterusnya respons akan diberi semula kepada client. Okay, by the time the data gets the user's browser, there is no PHP code left, only the HTML code remains. Okay, ni adalah penerangannya. Dan bagaimana server-side script itu berfungsi? Okay, yang pertama, user requests a web page from the web server. Contoh dia memanggil www.myshop.com dan web server tu executes the code to juga generates HTML content menggunakan PHP coding dan kemudian dia akan output send back to the browser yang dalam bentuk HTML. Okay, ini adalah perbezaan antara kedua-dua scripting language yang kita dah pelajari. Yang pertamanya client side scripting, yang keduanya server side scripting. Ada 4 perbezaan di sini, iaitu dari segi platform, execution, source code dan need for server. Okay, apa perbezaannya ni? You all boleh baca sendiri pada table yang ditunjukkan pada slide. Okay, PHP stands for Hypertext Processor and is a server-side language.
dan dia akan run coding tu pada web server, bukan pada web browser seperti yang telah saya maklumkan. Dan PHP ni adalah satu language yang baru compared to Java, dan dia hanya dilaksanakan, hanya digunakan pada tahun 1995. Dan disebabkan language tu adalah simple, dia telah digunakan secara meluas. Dan PHP scripts akan selalu dibuka dan ditutup dengan PHP tags, dan tag ini memberitahu web server bahawa coding-coding di dalam tag itu adalah coding yang mewakili coding untuk PHP. Ini adalah contoh PHP script. Ada you all boleh gunakan, boleh masukkan skrip PHP dalam bentuk yang pertama, di mana ada tanda soal, kemudian PHP, dan kemudian ditutup dengan tanda soal semula. Dan yang keduanya, you all boleh buangkan PHP tu, just guna tanda soal, dan of course kena tutup PHP, kena buka dan kena tutup. Okay, basic syntax ada tiga jenis, ada tiga perbezaan syntax dalam PHP. Yang style yang pertama adalah kita buat macam yang saya sebut tadi, ada tanda soal PHP dan kod PHP berlangsung di tengah-tengah ni. Yang keduanya kita buangkan PHP tu, dan yang ketiganya kita pakai script language sama dengan PHP. So daripada ketiga-tiga ni, of course you all nampak style yang kedua adalah style yang paling simple lah, dan di suggest untuk menggunakan style yang kedua. Okey, ada dua cara untuk menggunakan, memasukkan HTML dalam PHP page seperti yang you all dah biasa guna. Dalam satu page tu kita kita biasanya akan masukkan kedua-dua language, iaitu HTML dan PHP ataupun HTML dan JavaScript. Okey, cara nak masukkan coding HTML ke dalam PHP, yang pertamanya adalah kita letak HTML di luar PHP tag tu sendiri, manakala yang kedua kita letakkan HTML bersama-sama dengan coding PHP. Dan contohnya saya akan tunjukkan selepas ni. Okey, setiap line dalam PHP mesti ditutup dengan semicolon, dan ni adalah contoh yang saya nak tunjukkan. Untuk style yang pertama adalah kita letakkan mana-mana coding PHP di dalam kawasan PHP yang berwarna merah ni, dan kita tutup coding PHP tu tadi. Seterusnya kita masukkan coding HTML. Contoh di sini adalah H1 my first PHP. Kemudian kalau kita nak masukkan semula coding PHP, kita buka balik PHP ni dan masukkan coding PHP, dan akhirnya tutup semula coding tersebut. Ini adalah style yang pertama. Okey, manakala style yang kedua, kita longgokkan HTML dalam coding PHP, di mana kita akan menggunakan echo dan print, dan coding yang HTML yang kita nak masukkan kita letak dalam kurungan dan juga dalam quote, double quote di sini. Dan ini sesuai sekiranya coding HTML tu sangat pendek dan simple. Kalau coding HTML tu panjang, tidak dicadangkan menggunakan kaedah yang begini. Okey, basic syntax iaitu comment, macam yang kita dah belajar masa di Java dulu 2 minggu lepas, di mana comment adalah digunakan untuk memberi makluman tentang sesuatu coding, dan dia boleh diletak pada permulaan coding atau di hujung-hujung coding tu untuk memberitahu apa yang coding tu sedang lakukan.
Ada dua cara yang boleh digunakan oleh PHP, sama seperti sebelum ini iaitu JavaScript, untuk memasukkan komen, iaitu single line comment dan juga multi line comment. Single line comment macam yang you all nampak pada skrin ni, dan setiap baris yang bermula dengan komen ini akan diabaikan oleh skrip untuk dilaksanakan. Means server, web server atau server tidak akan melaksanakan coding tersebut. Okay. Dan bagi multi-line style of commenting, sama seperti C dan juga JavaScript, di mana dia menggunakan slash star untuk buka, tuliskan apa-apa komen, kemudian tutup dengan star dan slash. Dan apa-apa penulisan yang bermula dengan pembukaan star dan juga tutup star tu tadi akan diabaikan oleh web browser atau server daripada melaksanakan coding tersebut. Okay, pastikan setiap kali kita buka buka star tu untuk mengisi apa-apa komen, kita kena tutup dia semula supaya kita punya coding-coding yang lain dapat dilaksanakan pada page yang kita bina. Okey, ini adalah contohnya. You all boleh tengok sendiri. Okey, sekarang kita masuk kepada variable. Seperti mana language-language yang biasa, PHP membenarkan kita mendefine variable. Dalam PHP, kita define variable kita menggunakan tanda dolar atau tanda ringgit dekat sini. Berbeza dengan declaration of variable dalam Java, di mana kita gunakan VAR. You all semua ingat kan? Kalau tak ingat, siap. Okay, dalam PHP ada several variable type yang kita boleh gunakan, dan dua yang paling popular adalah text. Dan kalau kita nak gunakan text, kita kena masukkan double quote seperti yang you all nampak di sini. Manakala kalau kita nak gunakan numbers, kita tidak masukkan double quote tu, kita terus je tulis. Dan untuk variable dalam PHP ataupun mana-mana programming language, dia adalah case sensitive. Contoh dekat sini, kalau kita pakai welcome text, W huruf besar, T huruf besar, dia tidak sama dengan welcome text yang menggunakan huruf kecil. Okey, ni adalah rule untuk PHP variable. Rule yang pertama adalah a variable starts with the dollar sign followed by the name of the variable. Yang kedua, a variable name must begin with a letter or the underscore character. Yang ketiga, a variable name can only contain alphanumeric characters and underscores. Tak boleh masukkan special characters seperti star dan hash. A variable name should not contain spaces. Dan last sekali, variable name are case sensitive. $y dan $y huruf besar adalah two different. Okay, sekarang kita masuk kepada operation dan expression. Expressions are used to perform operations and give an answer to a single value. Okay, dalam expression ada dua benda yang terdapat di dalamnya, iaitu operators dan operands. Operands can be lima benda ni, you all boleh tengok sendiri, iaitu variable, numbers, string, boolean values, expression. Dan ni adalah contohnya, di mana A, 3 dan 4 adalah operands, dan sama dengan dan juga tambah adalah operators. Ni pula adalah contoh yang kedua. Expression 3 plus 4 is used as an operand along with B and 2. Dan sekarang ni slide tengah menunjukkan operand yang digunakan, mana skala sekarang adalah operator bagi statement tersebut.
Okay, operators are used to perform operations on operands, variables and values. Dan sama macam yang kita dah belajar 3 minggu lepas dalam JavaScript, PHP juga support major categories of operator. Yang pertamanya arithmetic operators, comparison operators, logical operators, assignment operators. Yang ni saya akan pergi dengan laju sebab you all dah belajar. Okey, ni adalah operations and expression bagi arithmetic, di mana untuk arithmetic ada operator tambah, tolak, darab, bahagi dan modulus. Dan contoh dekat sini, kalau kita nak cari sum of x and y, so kita akan buat x gunakan arithmetic operator tambah, kita tambahkan dengan y. Jadi kita akan dapat 2, 2 plus 2, resultnya adalah 4. Dan sama juga seperti arithmetic-arithmetic yang lain, iaitu subtraction, multiplication, division dan modulus. Okey, ni adalah contohnya di mana kita ada variable A yang menyimpan nilai 42, variable B yang menyimpan nilai 20. Perhatikan di sini disebabkan nilainya adalah number, iaitu 42 and 20. Jadi kita tidak perlu menulis double quote di sini. Kita cuma menulis double quote semasa kita memasukkan teks. Okey, C sama dengan A plus B. Apa yang berlaku di sini adalah A 42 plus dengan 20, kita akan dapat nilainya adalah 62. Jadi bila kita laksanakan statement yang kedua, di mana C sama dengan A tolak B, jadi 42 tolak 20, kita dapat 22. Dan juga untuk multiplication. Okey, yang keduanya adalah comparison, di mana comparison operator compare one operand to another operand. Dan ni biasanya digunakan untuk evaluate sama ada true or false. Okey, ni adalah comparison equal. Ingat lagi tak yang saya cakap dulu, kalau kita nak kata equal, kita jangan sekali-kali tuliskan operator dia single sama dengan. Sebab kalau single sama dengan, kita umpukkan sebenarnya. Kita bukan gunakan equal. So, equal, contoh dekat sini, true if x is equal to y. Contoh dekat sini, x equal y. Contoh dekat, example-nya adalah 5 equal 8 dan resultnya adalah false. Dan yang bawah-bawah ni, you all boleh baca. Okay, ni adalah contohnya di mana A kita dapat 42 sama macam tadi, B 20. If A sama dengan B, kita akan keluarkan echo ni, kita akan tulis test 1, A is equal to B. Else, echo test 1, A is not equal to B. Tapi jawapan di sini adalah A is not equal to B since A 42 tak sama dengan B 20. Okey, seterusnya kita pergi kepada operation untuk logical, iaitu AND, OR, NOT dengan XOR. True if both X and Y are true. Contoh X, tanda dan ni 2, X sama dengan 6, Y sama dengan 3, X kurang daripada 10 dan Y lebih daripada 1. Jadi resultnya adalah true. Contohnya, A sama dengan 42, B sama dengan 0. If A kurang daripada 10 dan B lebih daripada 1, dia akan buat statement yang ni. Atau jika ni tidak betul, A tidak betul dan B tidak betul, dia akan buat statement yang kedua. Okey, dekat sini dia akan buat result yang kedua, di mana
kedua-dua statement ni adalah tidak benar, di mana 42 kurang daripada 10 tidak benar, 0 lebih daripada 1 juga tidak benar. Jadi dia buat statement ni. Okey, untuk assignment, assignment operator is used to assign values to variables in PHP. Kita akan gunakan single sama dengan, dan ini adalah apa yang kita akan gunakan untuk assignment. Plus plus x pre-increment, dia berbeza dengan x plus plus. Perbezaan yang you all boleh nampak di sini adalah kalau kita pakai plus plus dulu baru kita masukkan variable ni, dia akan increment x by 1, kemudian dia akan return x. Manakala kalau kita tulis x dulu, dia akan return nilai x, then only dia akan tambah 1. Okey, ni adalah contoh yang lain. The left operand gets set to the value of the expression on the right. So, apa-apa nilai di belah kanan akan diberikan kepada belah kiri. Contoh dekat sini, x awal-awalnya adalah 6, y adalah 3. Tapi bila kita buat x sama dengan y, kita akan assignkan nilai 3 tadi kepada x. Jadi nilai terkini x adalah 3 dan y juga 3. Okey. Contoh yang lebih detail, A kita ada 42, B kita ada 20. So C dekat sini kita buat A plus B. Jadi kita akan dapatkan nilai C di sini. 42 campur 20 kita akan dapat 62. Dan statement yang kat bawah ni kita buat C plus sama dengan A. Jadi kita akan buat kita akan tambahkan 62 dengan A 42. Jadi kita akan dapat nilai 104. Okey, untuk output pula ada 4 cara yang kita boleh tulis untuk menyuruh web browser ataupun web server menulis sesuatu pada page kita. Yang pertamanya kita tulis echo, ada kurungan dan ada double quote. Kemudian echo tanpa kurungan, print kurungan dan double quote, dan print tanpa kurungan. Okey, yang ni contoh 1 hingga 4 akan menghasilkan output yang sama. Dan selalunya di PHP kita akan guna echo sebab dia akan laksanakan kita punya script lebih laju sedikit berbanding kalau kita guna main. Okey, ini adalah contoh untuk menulis output. Okey. Echo and print uses quotes to define the beginning and end of the string. Hence, to use a quotation mark inside echo or print, the escape character a backslash must be used. Kalau kita nak masukkan double quote di dalam double quote, seperti contoh dekat sini warna merah ni, yang ni tidak akan berjaya disebabkan kita dah ada double quote yang pertama dan PHP akan jumpa double quote yang kedua dan dia akan stop benda tu. Jadi yang ni of course tidak akan dilaksanakan. Dan kalau kita perlu juga masukkan double quote, kita kena masukkan backslash kat sini. Bila dah masuk backslash, barulah kita masukkan double quote. Yang ni baru PHP boleh laksanakan. Atau kita gunakan dalam double quote tu ada single quote. Yang ni juga boleh dilaksanakan. To output variables values, no quotations are required even if the variable holding a string. Contoh, kalau kita nak
keluarkan apa-apa sahaja nilai yang kita dah umpukan ke dalam variable kita, kita tidak perlu menulis double quote. Contoh kat sini, walaupun dia hello my name is ni adalah satu string yang dibina menggunakan double quote, tapi bila kita panggil dia di bawah ni, kita tidak perlu memasukkan double quote. Yang my number dan letter tu tu very straightforward lah, memang dia tak ada double quote dan kita keluarkan pun dia dalam bentuk yang tu. Jadi hasil daripada sini adalah hello my name is Ford. Okey. Di sini putting a variable inside the quotes tells PHP to take the string value of that variable and use it in the string. Okey, dekat sini my string hello my name is, perbezaan di sini dengan coding yang sebelum ni adalah dekat sini masa kita nak echo kan dia atau kita nak tulis dia, kita masukkan double quote di sini. Contoh sebelum ni saya kata tak perlu double quote, tapi dekat sini kita perlu masukkan double quote sebab selain daripada variable ada juga perkataan yang bukan variable di sini. Jadi kita kena masukkan double quote di depan ni dan tutup dia. Katalah perkataan Bob ni tak ada, hanya ada my string. Jadi pada masa tu kita tidak memerlukan double quote. Hasil yang akan you all nampak adalah hello my name is. Okey, ni adalah contoh. Display the following statement to the browser. Kita nak keluarkan twinkle twinkle little star. Apa yang kita buat adalah secara simpelnya kita buat echo double quote twinkle twinkle little star, kemudian kita break. Okay, dekat sini note that HTML text can be included along with the text to be echoed, di mana dekat HTML dalam ni adalah break. Break boleh dimasukkan sekali ke dalam coding ni dan akan dilaksanakan. Okey, contoh yang kedua, kita umpukan twinkle ni kepada pemboleh ubah twinkle dan star kepada pemboleh ubah star. Okey, as a reminder, mana-mana variable yang kita nak bagi, kita kena dulukan dia dengan tanda ringgit ni. Okey, contoh yang dekat sini, this will print out exactly the same as the first echo statement, di mana echo twinkle ni kita panggil twinkle dan twinkle lagi sekali kita panggil twinkle. Little ni memang perkataan yang kita masukkan dalam ayat ni, dan star kita panggil star. So hasilnya adalah twinkle twinkle little star. Tapi once kita masukkan perkataan tanda kepada twinkle ni, kita umpukkan tanda kepada variable twinkle dan elephant kepada star, dia akan menghasilkan nilai yang berbeza. Di mana kalau kita buat echo twinkle twinkle little star, hasil yang dipaparkan pada page you all adalah tanda tanda little elephant. Okay, contoh yang kedua, write code to print out the following. Kita bagi pemboleh ubah X, nilainya adalah 10, Y adalah 7. Jadi results adalah X plus Y. Echo results ni kita nak dapatkan tambahan daripada pemboleh ubah X tambah dengan Y, diumpukkan kepada results. So echo-nya adalah X plus Y sama dengan result. So X adalah 10 campur dengan 7 sama dengan results yang kita dapat adalah 17. Di sini kita masih gunakan double quote sebab kita ada operator-operator yang lain. Tambah
sama dengan dan juga break di sini. Dia bukan satu baris ni, bukan pemboleh ubah saja. Ada benda-benda yang lain. So yang lain-lain ni pun sama juga macam yang telah saya terangkan di atas. Okey, seterusnya, write code to print out the following. Kita umpukan 8, kita bagi nilai 8 kepada variable 6. So echo value is now 6. Dia ambil balik nilai dekat atas ni. Jadi hasil yang kita dapat tengok adalah value is now 8. Kemudian statement yang kedua, 6 plus sama dengan 2. Echo add 2. So dekat sini add 2. Value is now 6. 6 adalah nilai kat sini. Tapi nilai ni bukan merujuk kepada 6 atas. Sebab 6 pada masa ni dia akan buat 8. Nilai asal adalah 8 akan plus dengan 2. Jadi 6 di sini adalah 10. Mana-mana pemboleh ubah, sekiranya ada banyak pemboleh ubah di sini, dia akan tengok pemboleh ubah yang latest. Contoh dekat sini, pemboleh ubah yang latest adalah 6 yang mewakili nilai 10. So, dia akan tulis 6 di sini, bukan 6 dekat atas ni. Yang lain-lain pun sama, contohnya macam yang saya dah